So guys, selamat datang di channel kami yaitu SS Family. So hari ini kami mau angkat, sudah kami punya perangkap ketam yang kami pasang kemarin. So guys, mari guys kita pergi cek. Guys, sebelum kita pergi cek tuh guys, jangan lupa klik subscribe untuk support kami guys. Oke. Okay. Guys, hari ini guys proses untuk angkat sudah kita punya apa nih? Mintur ketam ataupun jerat ketam. Yusno guys, monster. Kita dapat monster satu guys. Besar sudah nih kan. Begitu cut dia. Ini sipitnya tekan ya di bawah masuk tadi. Pusing. Sampai sudah tuh kan 1 kilo sana tuh. Guys, untuk setting dia masih simpan untuk gulungnya begini guys. Woi. Monster. Mati sudah tuh. Mati. Oke, guys. Di sini kita ada dapat monster. Monster. Monster biawak. Paranus. Biawak air guys, mati sudah dia terlampau lama di dalam nih anu perangkap ketam. Begeng guys sama itu ketam, deh barat. So ini guys, ke siapa nih deh? Kami akan bagi sama orang lah yang panen makannya. Nah, pas Robi masuk, baru tadi pagi ini. Tahun. Sampai dia di sini dulu guys. Atau dia masih lagi boleh hidup, dia akan lari guys. Kalau dia sudah mati guys, nanti kami akan bawa baliklah untuk membagi orang, untuk dibagi sama orang. Nah, ini kita beli kat juga guys. Situ kan? Nak bawa kalau sini. Yang makan-makan tumpuan juga. Satu yang monster guys. Wes itu ada guys. Mati oh sudah. Coba boleh mati tuh. Satu guys dia mati. Baru lho. Dia tuh speed channel itu kan. Oh, dia mati tuh, keren juga. Satu ketam tadi mati guys. Tapi boleh juga buat untuk lauk. Cara settingnya. Itu setting untuk gulung dia lah. Guys, yang di sini guys. Kecil guys. Mati sudah ada. Hidup. Mati sudah. Hidup.
Oh, ini cuma kecil ya di sini guys. Buat lauk boleh nih guys. Oh, cara dia tekannya gitu. Ini baru buka. Buka ceret ketam itu tadi. Oke. Okay. Baik, ini kasih cepat ada mesti. Masuk gini ke mana? Kata dia bisa speed sendiri. Oh, enggak nemu cepetan lagi. Oh, begitu guys. Kalau untuk buat lauk guys, masih patah gitu ya guys. Supaya dia tidak fit, dia punya kawan-kawan yang lain, kawan-kawan dalam nih. Ataupun ketam-ketam yang lain lah. Ada gitu. Ambil kan? Ya, boleh ambil juga guys. Lepas. Oke, kecil guys, kita lepas. Kecil. Yang sangat-sangat kecil guys, kita kasih lepas. Oke guys, untuk pengetahuan kamu guys, perangkap ketam yang kami pasang lebih daripada 20. Ada 20 lebih lah, 26 begitu guys. Itu hasil daripada 26 tuh guys, kami cuma 4 ekor saja guys. So, untuk mau tinggal guys, ini deh guys. Satu yang besar lah. Tereng. So guys, untuk mau dapat ketam menggunakan nih jerat ketam atau bintur ketam nih sangat-sangat susah guys. So guys, padan dengan harga ketam lah, dia sangat mahal. Untuk mau dapat ketamnya pun susah guys. Yo guys, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami punya video di channel ini. Dan share juga video ini kalau kamu berkenan. Dan terakhir sekali saya ingin mohon maaf kalau ada salah tutur dan kata. Dan terima kasih guys sudah support kami. Oke guys, bye bye.